Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang dihormati rekan-rekan media, pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah kami kedatangan dua tamu istimewa kita yang luar biasa, yaitu Bapak Anies Rasid Basudan dan juga Bapak Abdul Muhammad Iskandar. Dan insya Allah pada siang hari ini akan menyampaikan konferensi pers. Yang pertama kita persilakan kepada yang kami hormati Bapak Presiden PKS yang insya Allah didampingi oleh Bapak Dr. Suswono, Ketua MPP PKS dan juga Sekjen PKS dan juga Kepala KSP. Dan juga dari PKB hadir juga dari Kang Cucun. Untuk itu agenda pertama kita persilakan kepada yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Syahu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan konferensi pers pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan yang sudah kita perjuangkan bersama Pak Anies Rasid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres pasangan nomor 1. Juga Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan Ketua Fraksi PKB Cuncun. Juga pimpinan pengurus anggota PKS yang saya hormati, saya banggakan, rekan-rekan media yang berbahagia. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini Selasa 23 April 2024 DPP PKS menerima kedatangan Bapak Anies Rasid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan di Pilpres 2024. Pertemuan ini sebagai ajang sambung silaturahim pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan sengketa Pilpres 2024. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Pertama, mewakili pimpinan dan seluruh keluarga besar PKS, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Anies Rasid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar yang telah tuntas menjalankan tugas dengan baik dan terhormat sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Yang kedua, PKS juga merasa bersyukur dan bangga menjadi bagian dari partai pengusung dalam Koalisi Perubahan. Kita telah berjuang menjadikan kontestasi Pilpres bukan hanya sekedar tentang merebut kekuasaan, melainkan lebih dari itu tentang tanggung jawab mewarnai setiap proses demokrasi dengan kampanye yang mendidik dan mencerdaskan, serta tetap menjunjung tinggi etika dan moral demi meraih hasil yang terhormat, berkah dan bermartabat. Tiga, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024 bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024. Namun, sejatinya bukanlah ujung dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan bagi Indonesia yang adil dan sejahtera untuk semua. Yang keempat, PKS mengapresiasi sikap 3 dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang telah berani menyuarakan rasa keadilan melalui pendapat hukum yang berbeda, dissenting opinion. Munculnya pendapat hukum yang berbeda dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan pemohon diakui derajat kebenarannya. Dalam sejarah sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, baru kali ini ada dissenting opinion dari para hakim. Sebuah pertanda masa depan demokrasi dan penegakan hukum Indonesia masih memiliki harapan. 5, kami sampaikan ucapan terima kasih jazakumul khairan pada seluruh struktur pengurus, anggota, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, kepada partai-partai pengusung, Partai Nasdem, PKB, Partai Umat, para tokoh-tokoh bangsa, para ulama, habaib, kiai, beserta seluruh relawan pejuang perubahan
yang telah berkorban dan turut berjuang bersama untuk memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2024. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sebaik-baik pemberi balasan. Terakhir, saya ingin sampaikan juga, kami Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungannya. Demikianlah konferensi pers ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mencurah limpahkan pertolongannya bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Sebelum tutup, saya sampaikan sebuah pantun. Indah alam ciptaan Tuhan, cakep. Alam berkulis pemandangan, tetap berjuang untuk perubahan, panjang umur perjuangan. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamitariq. Masyruminallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghormati Bapak Presiden BKS, Bapak Haji Ahmad Syahyu. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden, kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden PKS, Bapak Sekjen PKS, Bapak Ketua MPP PKS, punya saya hormati Gus Muhaimin Iskandar, Cawapres Pilpres 2024 dan hadirin sekalian. Jadi pada siang hari ini saya dan Gus Muhaimin hadir bersama menemui pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanah yang diembankan telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tugas yang diembankan itu telah tuntas dengan Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kemarin. Jadi kemarin sore sesudah putusan itu kami bersilaturahmi ke DPP Nasdem, ke DPP PKB, dan hari ini bersama-sama di PKS. Koalisi Perubahan telah berjuang bersama-sama. Dan izinkan kami, saya dan Gus Muhaimin, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembankan dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama-sama bersama dengan seluruh kader PKS selama perjuangan kemarin. Karena itulah pada siang hari ini kita bersilaturahmi menyampaikan apresiasi itu, perjuangan yang luar biasa di seluruh wilayah dari mulai masa pra kampanye yang pada fase persiapannya sampai pada fase penghitungan suara sampai fase penuntasan ini semua, dan konsistensi dilakukan secara terbuka kita lihat. Dan itu saya sampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS. Dan kerja bersama ini bukan hal baru yang insya Allah akan kita teruskan juga dalam perjalanan ke depan. Kita merasa apa yang telah kita torehkan kemarin, seperti disampaikan Pak Presiden tadi, telah ikut mewarnai demokrasi Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi bekal untuk ke depannya. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan insya Allah apa yang sudah kita kerjakan menjadi bekal untuk kita mengarungi amanat-amanat yang ada di masa depan. Itu saja dari kami, terima kasih. Cukup. Gubernur, saya nanti kalau ada pertanyaan, kita gantian ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sekaligus cawapres kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya muliakan Presiden PKS, Bapak Syekhu, Sekjen PKS, Habib, dan seluruh jajaran PKS. Yang saya banggakan, Mas Anies Baswedan. Pertama, saya merasa bersyukur, bangga, dan terima kasih. Selama
diusung oleh PKB, Nasdem, PKS, Koalisi Perubahan. Saya menyaksikan kader-kader PKS yang paling serius dan sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan cita-cita perubahan. Hormat, bersyukur dan bangga kepada PKS yang telah menunjukkan dedikasi, kualitas juang yang tangguh di dalam mewujudkan perubahan. Saya sungguh memberikan penghargaan yang tinggi kepada DPP PKS dan seluruh kader-kadernya yang telah begitu total di dalam berjuang mewujudkan perubahan. Dan semangat perubahan ini harus terus kita lanjutkan. Perjuangan gerakan perubahan ini mari kita teruskan di dalam level dan ruang perjuangan manapun. Di dalam kita mewujudkan Indonesia yang adil makmur untuk semua. PKS sesuai dengan namanya memiliki visi keadilan dan sejahtera yang harus diwujudkan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazak. Allah akan membalas seluruh niat baik dan pengabdian kita. Amin. Saya akhiri pantun. Kejombang membeli es. Kalau mau berjuang, ya hanya dengan PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat pantunnya. Selanjutnya langsung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih momen saya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada peran dari beberapa tokoh yang mungkin nggak bisa saya sebutkan namanya soal rekonsiliasi atau pertemuan Pak Anies mungkin dengan pemenang ya, untuk biar kalau pilpres itu enggak apa ya, KSBY yang jarang ketemu, mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mas Singgi dari Kompas Datuk. Selanjutnya, belum juga video. Saya ingin menanya kepada PKS langkah politik selanjutnya seperti apa selama masa kampanye hingga akhir ini. Apakah PKS juga komit untuk melanjutkan perubahan tersebut? Jika iya, satu lagi yang jauh dari Pak Bung Singgi, terima kasih. Dari awal kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Karena itu kemarin ketika kami menyampaikan pesan-pesan pasca pengumuman putusan MK, kami pesankan untuk mari kita sama-sama jaga demokrasi ini. Dan kami ingin agar ada transition of power yang berjalan dengan baik. Kami tegaskan kemarin. Nah, itu juga yang kami akan terus hormati. Sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran, bertemu, berdiskusi, itu bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang dihindari. Itu sesuatu yang normal-normal saja terjadi. Jadi, apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya. Ada ujungnya. Kemarin putusan MK kita hormati, itu ada ujungnya. Selanjutnya kita terus bangun sama-sama. Dan kami menghormati putusan MK, kami menghargai putusan MK,
dan kita akan terus siap bekerja dengan bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu ya, Mas Singgi. Politik PKS ke depan ya akan seperti apa? Tentu saya perlu sampaikan, ranah ini karena menyangkut kebijakan strategis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS, ini akan diputuskan oleh Majelis Syura atau Badan Pekerja Majelis Syura, yaitu DPTP. Oleh karena itu, ya saya sebagai pelaksana insya Allah akan melaksanakan apapun ya keputusan Majelis Syura atau Badan Pekerja Majelis Syura untuk dilaksanakan. Tetapi yakinlah bahwa tadi sikap kritis PKS insya Allah ini akan tetap kita jaga sebagai bagian dari upaya untuk meluruskan proses perjalanan yang memang perlu diingatkan. Kalau seluruhnya sudah on the track dan tidak perlu diingatkan, saya kira nggak masalah. Tapi kaitan dengan tadi sikap-sikap kritis yang menyangkut masalah untuk masa depan bangsa perlu ada koreksi, kita akan terus sampaikan. Kemudian terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Saya kira gitu ya. Assalamualaikum. Baik. Belum ada penetapannya kapan. Baik, baik. Gimana? Dilanjutkan atau cukup? Tambah? Oke, berapa orang lagi? Muhammad. Ya, saya dan PKB tentu amat sangat berharap angket itu berjalan, karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif. Dengan cara apa? Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau kita serahkan dalam proses pembuatan undang-undang pemilu, maka kita tidak pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Karena itu angket amat sangat dibutuhkan. Jangan salah, tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah, tetapi untuk membangun sistem pemilu yang belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ada. Harapan besar untuk angket itu tinggi. Tetapi tentu kami akan berjuang soal hasil apakah lolos atau tidak sepenuhnya bergantung pada anggota-anggota DPR RI. Tentu semua sudah tahu peta di DPR RI kayak apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hak angket ini sebetulnya kita ingin tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu ya, tapi kita tujuan awalnya adalah ingin meluruskan proses demokrasi ke depan agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan pada pemilu 2024. Itu saja. Tapi nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas bahwa untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada 2 fraksi dengan 25 penanda tangan. Dan itulah yang realitas sampai hari ini PKS masih belum mendapatkan ya pasangan untuk apa namanya mengajukan hak angket. Jadi kalau seandainya ada ya kita akan ikut bergabung untuk penandatanganan hak angket itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang tangan. Baik, demikian. Terima kasih teman-teman media, terima kasih pimpinan PKS, terima kasih capres-capres kita, Pak Anies, Gus Muhaimin, Ketua MPP PKS, Dr. Suswono, Presiden PKS,
para sekjen dan yang lainnya, terima kasih atas kehadirannya karena masih ada acara ramah-tamah. Tapi gue butuh online bantu. Udahan tadi. Udah. Kemarin katanya Mas Gibran terbuka peluang untuk bergabung sama Anies. Terima kasih ya. Bagaimana langkah selanjutnya? Anies kemarin Mas Gibran katanya mau terbuka nih Mas, peluang untuk bergabung saja sama Mas Anies. Kemarin menyambut baik kan? Dengan siapa saja kita bisa ketemu. Berarti terbuka peluangnya Mas yang Iya. Pak Anies. Siap. Ya rebut aja udah. Hampers aku mana nih? Sip, oke, gitu ya. Kasih. Nyaut ya. Nyaut. Ya.